Assalamualaikum, selamat datang ke channel Koko Chi. Kali ni Miss Kiha nak kongsi tentang ni pula. Ada logo Raja Viral, Pak Nil Dalang, program tak laku. Kesian mak ada anak, okay you. Pada hari ini, ramai anak-anak muda berebut mahu membuat wang mudah dengan menjadi seorang pencipta konten digital. Bagaimanapun, hanya segelintir saja yang dapat memberikan manfaat buat masyarakat. Selebihnya, sekadar mengundang kecaman dan makian netizen sahaja. Budaya prank dilihat semakin jadi-jadi dalam kalangan pempengaruh yang dilihat mahu menggunakan konten seperti itu sebagai cara untuk mendapat viewers yang ramai di platform seperti YouTube dan TikTok. Terbaru, seorang TikTokers yang langsung tak dikenali mendapat cemuhan netizen selepas dia memuat naik video melakukan satu prank terhadap orang awam. Menerusi video tersebut, dapat dilihat TikTokers tersebut membawa sebiji kek di sebuah taman sambil mencari mangsanya. Dia kemudian melumurkan kek tersebut ke muka seorang wanita yang sedang duduk berehat selepas menolak anaknya yang berada di kerusi roda. Dapat dilihat raut wajah wanita tersebut berubah dan menjadi tertanya-tanya selepas diperlakukan sebegitu rupa. Wanita tersebut berasa sangat kecewa dengan jawapan tidak munasabah yang diulang-ulang oleh TikTokers terbabit. Sekadar mahu menguji kesabaran seorang ibu menjaga anak OKU. Meninjau ke ruangan komen, rata-rata netizen menyuarakan ketidakpuas hatian mereka terhadap tindakan TikTokers itu yang melakukan konten prank sebegitu rupa ke atas orang awam. Difahamkan TikTokers itu juga merupakan salah seorang peserta program realiti Raja Viral yang dianjurkan bersama oleh Datuk Aznin Nawawi atau lebih mesra Pak Nil bersama rangkaian Pasar Raya Ayun dan platform TikTok. Seramai 12 TikTokers perlu menyiapkan tugasan membangunkan pelbagai tema konten video selama 8 minggu untuk berebut hadiah wang tunai RM80,000. Tujuan program realiti itu diadakan untuk mengembangkan komuniti pencipta konten digital yang boleh mengubah impak viral kepada positif terhadap orang ramai. Namun begitu, kelihatan apa yang dilakukan TikTokers terbabit sudah jauh tersasar daripada objektif utama, bahkan menerima tentangan dan kritikan masyarakat setempat. Diulangi, artikel ini diambil dari artikel berkenaan. Sebagai penggemar media hiburan, harus berhati-hati dalam memilih sesuatu isu. Kami tidak bertanggungjawab kerana pihak kami tidak tahu kesahihan berita yang dikeluarkan. Jangan meletakkan kepercayaan penuh dan membuat spekulasi atas perkara yang kita tidak pasti. Menghayati hiburan boleh, jangan sampai kita melibatkan diri dengan fitnah dan buka aib mereka. Ya, kejap-kejap. Nak lihat apa seterusnya? Subscribe dulu, okey? Okey, sedikit ya. Janji-janji. Okey, 1, 2, 3. Okey, subscribe. Terima kasih. Dengan sumpahan mulut aku.